penyelenggara festival kreativitas pemuda Venezuela yang kedua ini menjadi momen strategis bagi para generasi muda untuk mengeksplor potensi diri, berkreativitas dan berinovasi serta menjadi media dalam pengembangan kualitas dan potensi diri ke depannya. Festival Kreativitas Pemuda Benesegur kedua tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Jadi kami dari pemerintah daerah sangat surprise sebetulnya dengan apa yang dilakukan oleh adik kita Yudi Pratama. Ya, ini menurut kami hal yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja kan. Karena memang perlu pengetahuan, perlu kemampuan, perlu kreativitas untuk membuat inovasi pesawat terbang. Ya, yang tadi sudah kita saksikan bersama itu dapat berfungsi layaknya seperti pesawat terbang. Dan kami berharap memang kreativitas seperti ini kita harapkan anak-anak muda kita, pemuda-pemuda kita di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga memang pemuda Kabupaten Ogan Komering Ilir berperan serta dalam pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, tadi ada juga kapal untuk mengambil sampah, tidak lagi secara manual mengambil sampah yang mungkin di sungai-sungai yang jauh tempatnya kan, nah itu bisa menggunakan kapal untuk mengambil sampah. Dan ini kalau memang dikembangkan ini sangat bermanfaat, bukan saja untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, tapi juga mungkin bermanfaat untuk masyarakat di Indonesia. Nama saya Yudi Pratama, saya aslinya dari Desa Tapus, Kecamatan Pampangan. Saya sekarang berdomisili di Desa Kayu Ara, Kecamatan Tulung Selapan. Saya berprofesi sebagai guru honorer di salah satu SMK, yaitu SMK Negeri 1 Tulung Selapan. Itu berkat saya bisa mengajar di SMK Negeri 1 Tulung Selapan karena berkat dari sebuah karya-karya kreatif dan inovasi yang saya buat. Tahun 2021 saya pernah mendapat penghargaan inovator terbaik dari Gubernur Sumatera Selatan. Pada saat itu kita membuat pesawat aeromodeling yang digunakan untuk pemantauan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2021 lalu. Terus di tahun-tahun berikutnya, tahun 2022 kita juga menciptakan hal yang sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Tahun 2023 sekarang kita juga membuat pesawat inovasi kapal pembersih sungai yang bisa dikendalikan dengan remote control seperti yang disaksikan tadi. Kapal pembersih sampah itu juga mendapat penghargaan inovator terbaik dari Gubernur Sumatera Selatan. Itu juga kita begitu banyak apresiasi dari dinas-dinas terkait, dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten kota dan sebagainya. Itu untuk saat ini bahan yang kita buat itu menggunakan PVC foam board. Tapi tidak menutup kemungkinan jika digunakan untuk hal yang besar, kita bisa membuatnya dengan fiberglass. Kalau untuk masih dikendalikan menggunakan remote control. Memang kita belajar otodidak, tetapi kita juga belajar ikut dalam sebuah banyak komunitas. Kalau penjualan seperti kapal, airship dan pesawat itu kebanyakan yang pesan dari luar negeri, tepatnya negara-negara tetangga kita. Itu karena mereka lebih melihat karya-karya kita itu menurut mereka lebih seperti aslinya, seperti kalau untuk miniatur dan replikanya itu. Baik, lanjut. Pemenang pameran kewirausahaan. Juara ketiga, siapa itu, Kak Sela? Dimenangkan oleh Cynthia Awami Kayu Agung. Untuk juara kedua, pameran kewirausahaan diraih oleh Nur Cahayati dari Desa Pancatunggal, Benawa. Dan juara pertama pameran kewirausahaan dimenangkan oleh Yudi Pratama dari Kecamatan Tulung Selatan.